Hello guys and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal main game Konosuba Fantastic Days. Dan di video kali ini kita bakal coba lawan untuk boss battle di event Flame Kraken ini guys, atau Bounty Hunt Flame Kraken. Nah, di sini udah ada boss battlenya yang expert ini, gue belum coba. Kita bakal coba kira-kira sesulit apa sih boss ini ya. Dan di sini rekomendasi powernya cuma 19.500, tapi kelihatannya itu gue lihat-lihat ya di grup ataupun sosial media yang lain itu banyak yang kesulitan. Nah, kayak jadi hari ini kita bakal coba lawan untuk boss Flame Kraken ini yang expert. Apakah kita mampu atau enggak? Langsung aja kita ke boss battle-nya. Nah, tapi sebelum itu, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, oke, kalau udah langsung aja kalian ke expertnya. Nah, ini dia untuk bossnya Flame Kraken. HP-nya 280.000. 280.000 itu banyak ya. Dan untuk saat ini kemungkinan kalau cuma battle satu kali kayaknya nggak bisa langsung mati guys. Kemungkinan antara 2-3 ke atas lah ya. Entah, kita coba dulu. Nah, di sini kelemahan bossnya adalah elemen weather atau air. Nah, di sini gue rekomendasiin berarti pakai elemen air supaya ada bonus damage lebih banyak. Oke, untuk karakter tipe air di sini sayang banget gue cuma ada ini. Voice sama Union, dan ini pun yang bintang 3 yang dari banner spesial ya. Oke. Dan di sini juga ada banner yang Summer Part 2. Nah, di sini ada Darkness ya. Nah, ini biasanya banner baru itu bagus buat di event. Pasti dia elemennya weather. Nah, ini yang Darkness True Night ya. Ini buat biasanya Darkness itu buat tank ya, rata-rata skillnya. Ini skill-skillnya rata-rata tipe defense, pertahanan dan sama buff ya. Tapi ini bukan elemen weather guys, tipe tank dan buff ya. Kalau Union ini weather. Nah, ini kalian bisa pakai Union yang bintang 3 kalau udah dapat. Dan kalian juga bisa tambahin craft untuk equipment karakternya. Dan usaha ini tuh yang tipe elemen weather. Supaya di sini ada bonus tambahan attack ya. Di sini tambah 6% attack ketika menggunakan weather attack. Nah, di sini sebenarnya usaha ini sih yang paling bagus equipnya, tapi di sini gue belum bisa craft. Kalau yang ini tambahnya 9, dan yang lain yang paling bagus mana? Belum ada. Yang paling bagus saat ini baru ini. Dan tapi gue baru bisa craft yang ini, nggak masalah, kita craft aja. Oke. Oke, kita craft satu lagi ya. Ini tinggal cari aja bahan-bahannya di sini pakai. Waduh. Tiket gue habis anjir. Sobi o tsukuru no ga? Enggak masalah, pakai satu aja. Kyoukai de kitaerukoto mo dekiru no? Dan kalau udah kalian bisa upgrade karena nambah statnya lumayan. Oh ya, di sini gue udah craft satu lagi. Upgrade dulu. Buat nambah magic attack kalau staff ya. Kalau yang lain tinggal sesuaiin aja. Ini biasanya gue cuma sampai plus 3 sih. Nah, segini aja dulu lah ya. Sayang bahan. Sayang bahan-bahannya, guys. Oke, langsung aja kita ke quest-nya. トーバツイベントが開催中です。参加して特別。
Nah, di sini juga dropnya bagus-bagus ya, guys. Oke, langsung kalian pakai aja biar cepet. Saya just elemen water ya. Nah, ini otomatis kepake. Nah, tapi ini yang ini gue ganti aja dulu. Gue pakainya Dark Melly saja. Kemudian sub karakternya usahain pakaiin yang sama aja biar ada bonus stat-nya lebih banyak. Tapi sub-nya lupa belum gue upgrade, guys. Nah, kalau kalian punya tips atau trik bisa komentar aja di bawah ya. Ini baru first time gue coba ya. Sulit atau enggak nanti kita coba ubah-ubah lagi line up-nya kalau sulit. Nice. Wow, sakit banget. Padahal udah weak, damage-nya cuma segini anjir. Mati anjir. Ini kalau nggak bagus banget yang elemen water nanggung, jadi nanggung ya guys. Aduh, kena debuff lightning ya, paralis mati. Aduh, bum, harus tinggi. Ah, 4000 doang guys. Waduh. Ya elah, cuma segini guys. 42.000 doang terkurasnya. Oke, berarti lebih bagus pakai elemen weather ya, full weather. Dan oke, jadi kayak gitu ya percobaan kali ini. Dan masih berat guys ternyata. Ntar gue coba cari tipsnya lagi. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, bye-bye.